kasihan. Kenapa sih derita? Mulut sampai maju begitu kayak bumper racing. Om Andre, ingat gak cerita tentang anjing Hachiko yang dari Jepang? Iya, yang dia setia banget sama majikannya kan? Iya, tapi ternyata bukan cuma Hachiko aja yang ngalamin kejadian kayak gitu. Oh iya? Ada juga anjing dari Korea yang punya kejadian yang sama. Kayak gimana ceritanya? Dia juga majikannya meninggal? Iya, jadi ini anjing di Korea yang mirip ceritanya kayak Hachiko. Dia tuh setia nunggu majikannya yang gak balik-balik. Anjing ini juga ditinggal di rumah pemilik yang ternyata pemiliknya udah tua dan lupa rumahnya di mana. Ya ampun. Akhirnya anjing tuh bingung kan. Dia tuh nelangsar, tapi sama dia tetap saja setia nungguin si pemiliknya itu. Jadi dia tinggal di rumah sendirian. Udah gak pernah pulang ke rumah gitu. Akhirnya yang bantuin adalah tetangga-tetangganya. Udah, kalau gitu udah kita gak usah sedih lagi ya. Sekarang saya udah ngedatengin anjing yang lucu buat kamu. Mana? Imut-imut banget. Ini dia. Oh, ini. Hi. Coba nih namanya. Namanya siapa? Namanya Polo. Siapa? Polo. Polo? Ya ampun, Polo. Asik Polo banget. Ini jenis apa? Ini Rottweiler. Rottweiler. Emang gede banget ya Rottweiler? Iya. Basicnya dia anjing menjaga, tapi saya ngedidiknya untuk family dog. Oh, gitu. Untuk main malah ya? Iya, jadi anak saya masih umur 1 tahun setengah lah, ya main guling-gulingin aja berdua. Sama ini? Iya. Ya ampun, dibikin jadi anjing family dog gimana caranya mas? Kalau bisa sih dari kecil gitu kan, jadi anjing itu tergantung ownernya. Kalau ownernya maunya dia anjing buat jaga, jadi apa di rumah ada anjing apa lagi ya Pak? Saya total di rumah Rottweiler 4, Herder 1. Herdernya tuh. Waduh, banyak banget. Tapi ada loh anjing kayak gini gede takut sama bayinya sendiri. Gimana? Maksudnya sama bayi anjing. Coba. Nih ada video anjing yang nggak mau deket-deket sama bayi anjing nih. Katanya sih ini kayaknya papanya nih. Bisa dorit loh. Dia takut, dia malah nggak mau takut. Tapi bukan takut, ini sih kayak lebih ke nggak mau. Lagi males gitu. Padahal itu papisnya sendiri deh kayaknya. Hei, urus dong anaknya. Hei, nggak mau. Nggak mau. Nggak mau dia, nggak mau. Males. Kok gitu sih? Males dia, males. Tuh, ditutup. Nggak mau. Mas, ini ngerawatnya susah nggak, Mas? Enggak, untuk Rottweiler sih enggak. Enggak, ya. Gampang. Dia makannya butuh berapa banyak nih? Kayaknya kan tubuhnya besar. Aku total 5. Sebulan kurang lebih 3-4 sak. Oke, tapi kalau kayak ngerawat bulunya? Oh enggak, kalau lebih harus bulu pendek ya? Rottweiler mah gampang, beda dengan anjing-anjing Islam. Anjing-anjing pudel gitu-gitu. Dia perawatannya simpel tapi makannya banyak. Pasti. Oh, simpel tapi pasta. Mahal pasti harganya mas ya? Sekitar berapa? Pak Andre itu maunya yang lokal atau impor? Import sih, dengan import. Kalau import paling murah, Pak Andre minimal ngeluarin dana 200-an. Untuk import? Iya. Nggak usah deh. Nggak banget, mendingan 200, mending beli genteng. Udah bikin kontrakan. Lumayan. Oke, ini kita lihat nih ada anjing. Tadi kan takut bayi anjing. Sekarang ada anjing marah-marah kasurnya diambil sama kucing. Itu kucing ngeselin banget. Oh, kucingnya tidur di situ. Dia bete. Kesel ditarik-tarik. Balikin gak kasur gue? Balikin kasur gue. Ditarik ya. Kucingnya santai ya. Kucing bodoh amat. Gue malah enak gue tarik-tarik kayak gini. Ya terus. Asik-asik. Pergi gak lo? Asik-asik, ditarik kemana-mana, dia kesel kayaknya, kasurnya diganggu. Kucingnya gak mau keluar loh, Pak. Udah ditarik ke sana kemari. Oke, Mas. Ini mau nganterin Mas. Komar. Mas Ronald dulu keluar. Oke, dadah. Ini anjingnya besar banget.